Oke guys, jadi saat ini saya lagi di Grand Mutiara Hotel yang ada di Brastagi. Jadi ini suasana pagi, sekira 7:30 hari Selasa. Jadi check-in tadi malam, kira-kira 7 malam. Untuk kamar 2 orang dari 800 sama 900 itu yang dua tempat tidur. Kalau yang satu tempat tidur itu dia yang 1,1 tapi tempat tidurnya besar. Kalau yang 800 900 yang saya pakai 800 itu dua tempat tidurnya tapi tempat tidurnya yang kecil-kecil. Dan di sini kita mendapatkan sarapan pagi atau meal voucher. Paginya akan ada sarapannya nanti. Dan ini saya lagi di depan ya, di halamannya. Ini view-nya dari depan. Kalau dari dalam nanti sama tempat kamar tidurnya nanti saya ambil. Jadi kalau untuk kolam renang ataupun seperti kolam renang, saya kurang tahu ada atau enggak di sini kolam renangnya. Tapi kalau untuk karaokean ada dan lain-lain ada. Grand Mutiara Hotel and Resort. Dan ini adalah untuk voucher apanya guys, sarapan. Oke, barusan saya tanya security apa di sini ada kolam renang. Ternyata ada, dia ada di dalam, katanya. Tapi saya lihat di daftar apanya itu, di daftar di daftar hotel-hotelnya itu nggak ada swimming pool katanya. Tapi kalau kita lihat di internet untuk Hotel Grand Mutiara yang di Brastagi ini adanya swimming poolnya, cuman waktu saya coba lihat-lihat dari balkon, balkonnya kamarku itu gak ada kelihatan apanya swimming pool. Dan saat ini saya lagi ada di depan. Oke. Jadi nanti kalau untuk tempat sarapannya itu guys, yang di bawah sarapan. Udah di dalam lobi untuk pemesanan di sana. Di sini bisa nongkrong-nongkrong. Oh. Rupanya kolam renangnya di situ, guys. Kolam renangnya ada di sini. Dan ini hari Selasa, sedangkan untuk voucher
sarapannya aja di sini udah nomor 3301. Apa yang menginap malam ini 3000 orang, ya kan? Nanti ke kolam renang dulu, jalan-jalan sama bebek. Ini ceritanya kami menginap di sini karena liburan honeymoon guys, di Prastagi, menikmati bulan-bulan madu. Oke. Ini untuk tempat sarapan. Jadi ke tamannya dulu, ke taman. Tamannya guys luas sekali. Untuk kolam renangnya ini guys, ada terowongannya. Simo. Dek. Jadi untuk perosotannya kayak gini. Perosotannya nggak ada airnya. Pegang dulu airnya, walaupun nanti nggak bisa berenang, tapi setidaknya dipegang aja airnya. Tiup dah bu, jangan naik nanti. Karena setiap hari dia udah on, jangan sini. Tamannya luas. Bau kaporitnya sangat kali, kaporit. Kayak baru dikasih obat.